Seorang wanita pemilik warung nasi di Kota Bogor, Jawa Barat tewas usai diserang oleh seorang pria dengan menggunakan balok. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ternyata peristiwa ini dilatar belakangi rasa cemburu pelaku dengan korban. Pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di dalam hutan yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, pelaku bernama Saipul diketahui melakukan pembunuhan terhadap NH, seorang wanita pemilik warung nasi di Jalan K. Haji Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Pembunuhan ini dilakukan pada Kamis 22 Juli sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lokasi pembunuhan berada di warung nasi sekaligus tempat tinggal korban dan anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Saipul kala itu masuk ke rumah NH dengan membawa balok berukuran besar. NH ketika itu tengah tertidur pulas bersama sang anak DF 20 tahun. Mengetahui kondisi ini, Saipul langsung menghantamkan NH dengan balok yang ia bawa. Hal ini sempat membuat anak korban terbangun dan berteriak. Lantaran panik, NH juga menghantam DF hingga tak sadarkan diri. Beruntung DF kembali sadar dan langsung meminta pertolongan warga pada keesokan harinya. Seusai kejadian, pelaku langsung melarikan diri ke luar kota Bogor. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Doni Erwanto mengatakan, petugas gabungan dari kepolisian menemukan Saipul bersembunyi di dalam hutan yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selama pelariannya, Saipul kerap berpindah tempat persembunyian. Berdasarkan pengakuannya, pelaku membunuh korban karena cemburu hingga sakit hati. Aksi ini bahkan sudah direncanakan pelaku sejak Juli lalu, tepatnya saat Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan pembunuhan, pelaku juga mengambil dua unit ponsel milik korban. Ponsel tersebut sedianya akan dijual untuk biaya kabur ke Lampung. Atas perbuatan pelaku melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian dengan pemberatan, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Terus anaknya juga terkapar. Pingsan. Kau pukul matinya nih? Ya. Anaknya kau pukul pakai apa? Sama. Matinya juga. Kenapa kamu pukul? Cemburu Pak, sakit hati. Sakit hati kenapa? Sakit hati, jadi dia pacaran lagi sama yang lain. Oke ya, ya. Oke. Rekan, terima kasih. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!